80.000. Baik. Mas Aditya, jangan pakai matematika 700. Jumpa kembali bersama Agri Financial. Adegan seperti ini sering kali dilakukan oleh Yusuf Mansur di setiap pengajiannya. Dan di video yang viral ini, Yusuf Mansur gagal memeras TKI di Masjid Darussalam, Korea Selatan. Simak video sampai tuntas. Naik ke atas. Mas Aditya, coba periksa. Tuh. 80. 80.000. Coba pinjam. Rp80.000. Baik. Mas Aditya, jangan pakai matematika 700. Kalau matematika 700 yang dipakai, makin gak percaya orang. Makin gak percaya. Kita pakai matematika yang terjangkau saja. Matematika 10 kali lipat. Ini sih biasa lah. Saudara, ini bukan muka baru toh. Ini muka lama semua kan. Di jidatnya tertulis Yusuf Mansur sudah. Artinya Anda hanya perlu penguatan saja kan. Ini ilmu lama nih, Aditya. 80.000 won. Oke. Okay. Anda sedekah 10.000. Tinggal berapa? 70. Tinggal 70. Kalau matematikanya adalah matematika dunia, dia benar. Karena itu tidak ada yang mau sedekah. Coba lihat. Kalau saya sedekahin 20, tinggal berapa? 60. Sedekahin lagi 30, tinggal berapa? 50. Ini makin kecil suaranya. Makin pelan-pelan. Sedekahin lagi kemudian tinggal berapa? 40. Sedekahin lagi satu, tinggal berapa? 30. Sedekahin lagi tinggal berapa? 20. Sedekahin lagi tinggal berapa? 10. Kalau kemudian disedekahin lagi semua tinggal berapa? Habis. Enggak ada yang mau sedekah semua. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Tapi kalau kalimatnya adalah kalimat sedekah dan matematiknya matematika sedekah. Lihat. Perhatikan. Pegang. 10 dikali 10. Ini kan 10.000 toh? Dikali 10 jadi berapa? 100. 100 tambah 70 jadi berapa? 170. Ketika Mas Aditya sedekah 10.000 dari 80.000 yang dia punya, maka duitnya tidak menjadi 70, tapi menjadi 170. Siniin 10. 10, oke. 20 yang disedekahin jadi berapa? 270. Mana? Ini kali 10 tambah saldo gitu loh. Kali 10 tambah 260. Sini. 3. Sampai ingat-ingat ya. Kalau sedekah 1 170. 2 tadi 260. Sekarang sedekah 3 nih. 3 jadi berapa? Ini ngeblank. Mas Aditya ngeblank. Apa ini? Mas Adit ya, kan ente sedekah 30, duit sisa tuh 50, ini dikali 10, 300, tambah 50, berapa? Yes, 350, sini. Sok, jadi berapa? 440, betul, ini udah pintar sekarang. Sedekah lagi, tambahin lagi, jadi berapa? 530, jadi berapa? 620, right? Jangan ada yang belain, jangan belain. Jangan ada yang jawab, jangan ada yang jawab. 710. Ye, pinter. 710.000. Sini. Ketika beliau sedekah 80.000, 80.000-nya maka jadi berapa? 500. 800. Oh, jadi 500? 800. Jadi 800.000. Allahu Akbar. Di mana coba? Hah? Di mana coba? Anda nggak kerja apa-apa loh. Tinggal geser dong, seng. Jadi 800. Itu ilmu yang saya pakai yang gedein PT. Saya bangun PT, injak. Saya nolin aja udah. Bangun lagi PT, injak lagi. Nolin lagi aja. Bangun lagi PT, injak lagi.
nolin lagi aja. Orang nanya sama saya, set di nolin lu, gua tunggu yang gede. Jadi Petren, Ustaz, kenapa Ustaz gak nolin? Tunggu aja. Gua sih demen bener nol-nolin. Oh iya Pak, menol, ketika nol jadi 10, kali 10 kok. Ini kan nol nih, nol toh. Salaman tuh. Mau diambil lagi enggak? Mas Ditya. Rumahnya jauh. Iya, wes. Mas Ditya silakan kembali ke panggung. Tepuk tangan buat Ditya. Enggak ada yang disisain, semua diambil. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih, dadah.